Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertuah kerana kita bersama Pak Tahal. Pak Tahal apa ni? Bekas pekerja di Tasik. Selama 22 tahun. Okey. So setiap kali kalau banjir dia orang akan tanya pasal kepangan Tasik Kinyir ni, apa komen ni? Pak Tahal yang apa ni video viral baru ni yang air tinggi tu lah, ada sapa-sapa tu, komen sikit. Sebenarnya Tasik Kenyir ni, dia luas dia 36,900 hektar persegi. Dia merakumi 8 dam. Dan dam yang pertama yang paling panjang tu Sungai Gawi, 2.4 km. Dan dam yang utama sekali, dam di Jenaga Seseng dia tu, dam tinggi tu 155 meter. 155 meter. Air meningkat 145 meter, dia akan overflow dengan sendiri. Dia lipoh dengan sendiri. Dia tidak ada pintu lain. Dia overflow dengan sendiri. Bukan kita buka, bukan kita apa. Dia automatik. Tinggi dam 155. Air 145 dia keluar. Dia keluar sendiri. Tapi hak tahun ni, hak virus sekarang ni,
air meningkat 143 meter je, air tak keluar lagi. Okay. Cuma air tu yang katakan dam pecah tu bukan dam pecah. Okay. Bukit sebelum ni, okay, bukit nak naik dekat dam ni, dia akan, dia crack sikit, dia akan rebih. Okay. Apabila rebih air tu, dia akan mengalir ke stesen. Okay. Jadi nampaknya, nampak macam stesen. Seolah-olah. Seolah-olahnya, stesen dam bocor lah. Okay, okay. Sebetul-benarnya tak bocor. Cuma air luar meleleh ke situ. Okay, membenahi ke situ. Dan juga kayu-kayu balok yang kecil-kecil di atas tu semua langgar situ. Okay. Jadi masalah-masalah di bawah dam termasuk bangunan kami tu, air luar tu, jadi masalah lah. Okay. Turun ke sungai Terengganu. Okay. Sungai ke Jenaga apa tu. Itu je. Okay. Tidak ada masalah. Kalau dam tu pecah, nescaya orang habis kampung dekat Dura, Kuala Lumpur, Jenaga tu memang habis. Dia orang tu relax je. Okay. Dia orang yang buat pasal. Cuma dia tak faham tentang kedudukan dam kita dan bukit asal tu. Okay. Itu saja. Bukit pancur tu jatuh. Bukit sebelum dam tu pun jatuh. Okay. Dam memang banyak air yang air tu daripada luar. Air daripada luar. Aliran turun. Tu? Aliran turun ke situ. Okay. Okay. Air pancur tu. Okay. Memang banyak. Air terlalu memang banyak. Memang kita tak sangka lah. Memang banyak. Sebelum ni pernah berlaku? Sebelum ni berlaku itu tanah utuh je atas dam tu. Okay. Atas sebelah kanan nak naik ke dam tu ada utuh. Okay. Ada rebisang sikit lah, batu-batu besar tu. Tak silap saya 2011 tak silap. Okay. Itu. Lain-lain tak ada. Dam tu memang kemah tak. Okay, okay. Dia tapak dia besar, 800 meter. Panjang pun 800 meter. Tinggi kok. Tinggi dia tinggi 155 meter. 155 meter. Dia tidak akan jejah dam tu. Pak Tahar dia cakap ni kekuatan dia. Kekuatan dia tu apa? Dapat 2,000 apa? Itu Korea dulu. Korea, test bom dia 2000 pound bom tak jejah lagi. Okay. Dam tu kita tambak pasir batu apa-apa. Dam tu akan jadi batu balik. Okay. Dia tanah-tanah dia akan buat tapisan, bukan buat main-main dam tu. Cuma tak air luar je. Orang ni virus-virus ni memang kita rasa terkilang jugalah, orang tak faham tu. Yang pasal siren tu bunyi tu. Macam siren tu dia siren untuk pekerja. Untuk pekerja. Untuk peringatan pekerja berhati-hati sebab air di sekitar tu ada penuh tu. Okay. Dia sebab dam bawah tu ada 7 tingkap. Okay. 7 tingkap tu semua orang ada dalam tu. Okay. Orang tu duduk dalam tu tak tahu hujan panas, dia tak tahu. Dia duduk dalam bumi tu. Tu saja. Benda-benda tak ada apa-apa. Okay. Cuma kerosakan tu adalah sebab akibat tanah runtuh. Okey, mana lain kali kalau ada benda-benda tu kena siasat betul-betul, jangan duk viral. Kita boleh takak lah orang yang kata tu. Menimbulkan keresahan orang ramai mana. Kita nak cari orang yang kata dan pecah dan apa, kita nak cari orang tu. Kita nak adu kat mana dia. Kat mana dia ambil kat tu kita cari. Okey. Okay. Insya-Allah lah kalau orang-orang yang main politik jugalah ada nak jatuhkan politik, nak jatuhkan pemerintahan, nak jatuhkan TAB, ada jugalah. Okay. Masalah tu. Tapi dari segi kedudukan dam tu memang kemah lah, kokoh. Okay. Cuma air luar je lah. Okay. Terima kasih banyak Pak Tahar atas penerangan penjelasan. Saya agak sepah ni tak ada lagi lah. Tak ada lagi lah. Cerita-cerita viral yang ada juga yang mengatakan bahawa kemamang banjir besar, dam lepas air. Setiap banjir besar dam lepas air tak ada. Tidak ada pintu nak lepas air. Okay. Cuma dekat Jenaga tu je. Okay. Yang empat terowong tu selalu menjana elektrik. Okay. Jana elektrik. Kalau tak jana elektrik tak ada keluarlah air Sungai Terengganu, memang tak ada. Tu je. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.